Mahasiswa, kembali lagi bersama saya, Safia, di program Kampus Merdeka Kampus Mengajar, tepatnya di SDN Tempur Rejo 6 Jember. Seperti biasa, kali ini saya tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SDN Tempur Rejo 06 Jember. Jarak dari kos atau tempat tinggal saya sekitar 21 km. Dikarenakan jembatan di jalan yang biasa kita lalui diperbaiki, maka kami harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Perjalanan kali ini sedikit berbeda dengan perjalanan sebelumnya, yang awalnya kami hanya menerjang hujan, panas, kabut pagi, dan jalanan yang berlubang. Sekarang kadang kami melewati jembatan dari bambu yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, kami juga menyusuri sungai dengan air yang mengalir. Berbagai tantangan harus kami lewati untuk memberikan pengetahuan baru terhadap para siswa, karena banyak siswa yang bercita-cita sebagai tentara, polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan melalui program kerja kampus mengajar Kampus Merdeka ini, para siswa menjadi lebih bersemangat dalam menggapai mimpi mereka. Dikarenakan medan yang cukup sulit, kali ini kami berjalan kaki menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, kegiatan belajar mengajar pun dimulai secara tatap muka. Para siswa masih memakai pakaian bebas dan belum memakai seragam. Terdapat program kerja baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Kami mencanangkan program baru, yakni pelatihan upacara bendera, senam pagi setiap satu minggu sekali, belajar mengenal alam, yakni belajar di luar kelas, pendampingan asesmen nasional berbasis komputer, serta membuat kerajinan keterampilan origami dan menghias kelas bersama. Para siswa cukup senang mendapatkan pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Saya berharap pendidikan di Indonesia dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, karena dengan ilmu dan pendidikan yang memadai, semua akan dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi yang besar. Kemudian nantinya akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tonton video yang lainnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe my channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.